ini nggak boleh diving dulu sama dokter. Jadi seharusnya aku ada training lagi untuk rescue, tapi harus diundur karena kupingnya masih bermasalah, takutnya nanti kalau dipaksa diving udang telinganya infeksi atau apa. Jadi ya harus besok berangkat rescue-nya, tapi jadi diundur bulan depan. Saluran belakang hidungnya tertutup. Enggak sampai dirawat, tawar jalan aja. Tapi efeknya apa sih? Aku nggak boleh dijawab yang lain. Tapi efeknya gimana sih Trini? Mungkin efeknya mungkin sekarang apakah terganggu atau pengang atau seperti apa gitu? Sempat berdenging tapi udah aman. Tapi aku puas banget. Aku puas banget sama hasil seantisipasi pas nonton di layar besar. Itu rasanya beda sama pas nonton di TV editing dan di handphone ya. Kan aku kalau preview suka di handphone atau di layar editing gitu. Pas nonton di layar besar makin berasa banget. Jadi aku shout out ke Jama udah bikin karya yang bagus. Semoga disukain sama semuanya. Jangan lupa ya teman-teman nonton 28 Juni di Maxim dan di My Tower Concert gratis. Tapi ini kan teman-teman fansnya kan pada datang nih. Sendiri kayak gak mau ngomong karena gak susah untuk foto. Jadi kayak gak masalah juga sih. Dulu masih demung bel. Belum, baru pulang nanti ya. Jadi belum ada cerita apa-apa di nanti. Tapi jadi suatu hal malam malam sebagai sekarang itu mungkin mbak dikit mbak dua tema Ali. Mintip doa bang. Dulu dong buat pertanyaan gue belum jawab. Tadi jadi suatu hal malam malam sebagai inspirasi gimana sih mungkin? Ya sebenarnya aku udah sering sharing ya karena aku punya pengalaman baik sama keluarga, jadi aku ingin mencontoh kebaikan dia aja. Harus dicontoh sama yang lain juga karena yang lain punya apa ya peraturan masing-masing. Kalau aku sih aku nggak bisa. Tapi kalau kamu Pril, kemarin sempat podcast sama Kak Paola, gimana Pril? Kak Prilly, sedikit dong kemarin. Kak Prilly,